Lamila, Lamila. Abas. Alhamdulillah. Okay. So, since korang dah champion, taklah banyak sangat soalan tentang game tadi. Tapi, apa dia? Awak nak soalan saya? Ha. Okay, okay. Go. Awak bilang. Awak tanya. Dah makan ke? Belum. Nantilah. Belum. Nanti makan eh. Boleh, boleh. Tapi dah, dah lambat lah. Nanti nak tidur, ngantuk. Tak apa, tak apa. Okay, okay. Kejap. Apa yang awak semua rasa tentang kemenangan ini? Pasal apa? Happy. Happy. Walaupun first time happy. 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 Okay. Like, awak nak berterima kasih dengan siapa? Saya nak berterima kasih dekat first kali dekat mak ayah saya lah. Sebab sentiasa support saya. Walaupun tusun, dia orang bagi semangat. Dia orang WhatsApp. Lepas tu terima kasih dekat fans. And then terima kasih dekat teammate saya lah. Kacang, Faris, Ika. Ini muka lah. Joget-joget je. Tengok. Tak ada diorang. Adik saya kat sini. Betul. Tapi dan tadi last game tu pressure tak? Takut orang kejar tak? Dia je pressure. Siapa? Kacang. Faris. Oh, Kacang. Kacang. Tadi tadi sis ingat apa tau masa rotation yang ketiga tu. Sis ingat macam okay agaknya time ni diorang tinggalkan Kacang dengan first aid banyak tau. Pasal mana tahu kan? Pasal korang punya strategi tukar-tukar. Jadi sis tengok oh takde Kacangnya first aid dua je. So memang tak prepare lah untuk tu. Tak terlintas ke nak buat first nak buat healing untuk Irenggen? Irenggen tak terlintas. Nak. Kita nak bantai tadi. Oh, tapi dibantai. Yeah. Tak apa. Pasal markah tu lah buat susah Team Secret dengan Farang nak pungut. Actually very close untuk Team Secret pasal diorang dah menang ayam. Tapi pasal awaknya empat mata tu memang big difference, you know? Big difference. Yes. Okay. Apa yang penting bagi Pro League untuk team konsisten? Maybe Voke boleh ceritakan tentang team Voke. Yang penting buat Pro League ni. Disiplin, attitude. Sama. Semangat. Benda sama je lah. Ego tak ada. So pandai menembak. And then ada satu lagi. Trust teammate. Apa dia? Percaya teammate. Oh, percaya. Ho, percaya teammate. Okay. Tadi lagi sis nampak Fokit masukkan Faris. Adakah kenapa? Tak ada. Itu atas coach. Coach yang saya lain. Saya just bawa je. Percaya je semua orang. Okay, okay. Ni sekarang korang dah bau-bau silik kan. So memang nak restart gameplay ke, memang akan bawa Axis Red One yang biasa, yang biasa korang main tu, itulah yang korang akan bawa pergi silik nanti. Kita akan buat yang lebih baik lah untuk si, sebab banyak lagi kena belajar. Saya pun first time jadi IGL. Mika pun first time masuk PMPS. So dia orang banyak lagi. Dia orang kena belajar juga. Okay, sis tak ada. Dia buat mistake tu. Alright, alright. Nak tanya, nanti kan dah dapat duit tu nak beli apa? Ada tak ada aja impian nak beli barang ke? Kau nak beli apa? Saya. Kau nak beli apa? Tak ada sangat lah. Nak take ice je. Sekarang haus. First kali, diorang Sebastian, kau nak buat apa kan duit? Kahwin. Mika nak kahwin. Dia nak kahwin dulu. Dia nak kahwin. Mika nak kahwin. Tak sangka. Kan. Farid bagi mak ayah. Kata? Bagi mak ayah juga. Atau? Ya juga. Bagi mak ayah. Sama-sama. Saya akan sedekahkan sedikit dekat anak-anak yatim, orang yang susah PKP kan. Lepas tu kita bagi mak ayah sikit. Lepas tu kita bagi fans yang support kan kita. Kalau tak ada diorang, tak ada juga saya kat sini. Baik sangat awaknya hati tu. Dengan sama juga dengan Axis Red One yang di belakang sana. Okay. Okay, ni soalan yang tak kena mengena dengan champion tu. Tapi kalau
ada pergaduhan antara player, apa yang cara terbaik untuk reset to go into the next game? Pergaduhan terbaik, contoh? Macam diorang buat mistake lah, lepas tu dia bergaduh, tapi diorang kena main lagi match lagi satu. So apa selalu Voke buat sebagai AGL atau coach Voke buat? Aku buat apa? Apa kita nak jumpa? Kita borak. Ah, saya akan borak dengan diorang lah. So kita orang tak ada gaduh-gaduh. Saya je akan gaduh. Dia orang tak boleh gaduh. Awak memang seramlah sepala tu. Okay, last. Kata-kata semangat buat diri awak dengan tim-tim lain yang akan mengejar tempat untuk C nanti di Grand Final. So, nanti saya harap korang perbaiki lagi mistake korang. Cuba tengok dulu mana. Lepas tu kurangkan ego korang. So, sebab ego tu boleh membubarkan sesuatu tim. And then kena trust teammate korang. And then saya harap korang dapat bagi saingan yang lebih kuat di Grand Final. Mantap tu. Okay, okay. Last lah. Say something together with the team. Jom tunjuk diorang. Access! Lewat! Yeah. Baik, mantap. Thank you so much. Congratulations. Boleh tidur, boleh rest buat berminggu. Jam kita akan jumpa lagi, okay? InsyaAllah. Okay, bye-bye. Okay, guys. Jom kita pergi balik meja caster. Thank you, Nah. Bye-bye. Okay. Macam orang kata apa? Teringat pula zaman-zaman universiti. UM is one. Axis Red One, okeylah dia rhyme juga dekat situ. Tapi tahniah diucapkan kepada tim Axis Red One akan menjadi tim pertama yang mewakili Malaysia ke PMPL C Championship, dan mereka juga akan of course ada masih lagi ada peluang untuk ke PMGC direct dengan kumpulan mata mereka masih lagi agak tinggi pada waktu ini, Jianta. Ya, memang betul tu. Jadi itulah dia, kita tengokkan adakah mereka akan masih lagi mendapatkan prestasi yang sama. Tapi sedikit tahyul kat sini, aku pakai sesama dengan Onogo, Team Secret dapat chicken. So, kuning untuk Seven and Gang. Kita kena ambil take note sebenarnya. Merah untuk Team Aerof. So, mungkin kita ni lah mungkin kena buat berarti ada voting ke kan. Set mana hari ni, tetapi untuk anda tidak perlu memilih benda-benda lain. Anda boleh pilih saja penaja.